Lain, semburan abu kimia menghujani permukiman warga di Kota Cilegon, Banten. Abu ini diduga merupakan bahan kimia yang berasal dari pabrik tak jauh dari permukiman warga yang mengalami ledakan pada pipa produksi. Aktivitas warga pun kini lumpuh. Kelurahan Kepuh Kota Cilegon digegerkan dengan semburan abu kimia berwarna putih yang menghujani pemukiman mereka. Bahkan warga terpaksa menghentikan segala aktivitas di luar rumah lantaran khawatir abu kimia tersebut dapat mengganggu kesehatan. Sejumlah warga juga harus menggunakan masker karena abu tersebut mengeluarkan bau yang cukup menyengat. Oh, itu langsung abu? Langsung abu datang, jadi semua nggak keburu kesana kesini. Pada itu semua, nasi nggak dimakan, air nggak dimakan. Diduga abu kimia ini adalah bahan kimia purified terephthalic acid yang berasal dari semburan pabrik tak jauh dari pemukiman warga. Kita enggak ini, cuman ada ledakan di sana. Nah, begitu ada ledakan sekitar 2 menit lah ya, baru keluar ini hujan saljunya ini. Hingga Jumat siang belum ada konfirmasi dari pihak pabrik terkait peristiwa ini. Dari Cilegon, Banten, Mim Salim iNews melaporkan.